kita sebagai koordinator dari mereka. Ternyata untuk hari ini boleh disebutkan lagi Bu, mungkin hari ini kita adalah aspirasi ke kecewaan masyarakat di sini kota atau masyarakat Jakarta yang mereka datang ini tidak berpihak kepada rakyat atau tidak mewakili aspirasi rakyat, terutama di Jakarta banyak kampung-kampung kami yang diselesaikan masalahnya. Maka kami tolong adalah golputnya itu caranya seperti apa Bu? Kalau datang ke TPS di setiga-tiga ya. Oh, tapi tetap datang berarti ya. Karena kan kemarin KPU bilang kalau sampai golput itu bisa ada pidananya tuh. Tapi Ibu tetap menggunakan hak pilih berarti ya. Hak pilih kan di dalam kan tidak memaksa. Kita hanya mengajak tapi tidak pakai paksaan. Kalau pakai paksaan kita mengancam atau memberikan uang itu enggak pakai. Tindakan ini kita tidak mengancam. Kita memberikan kesadaran pada masyarakat ini demokrasi kita tidak baik-baik saja loh. Kenapa di MR kan sudah memutuskan untuk 13 sementara kan masa kampanye belum dimulai nih. Nah, kita juga masih ada waktu bagi para kita sudah pelajari tiga-tiga dan tidak ada menggunakan aspirasi rakyat. Bisa mengatakan itu karena apa Bu? Kita sudah melihat jejak kasusnya mereka. Mungkin boleh disebutkan contohnya. Oh, sudah nggak perlu, karena ada tiga-tiga masa banyak. Yang penting kita sudah melakukan sikap bahwa kita tidak menggunakan sikap. Tidak ada mewakili pihak rakyat. Ibu JMRT itu terdiri dari siapa aja sih Bu? Banyak warga, warga di mana? Ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, ada pedagang, ada PKL. Banyak Bu, 32 kampung, ada Kampung Bayem, ada Kebun Tebu, yang baru datang di sini sebagian besar itu 32 kampung. Dan kami sudah menyatakan sikap itu, karena ini bukan keputusan kami, atau bukan keputusan sekolah kegiatan JRM, tidak. Keputusan warga Jakarta yang kami sudah melakukan rapat berkali-kali dan kita sudah bahas itu kenapa kita pilih, kenapa kita tidak pilih A, kenapa kita tidak pilih B. Karena sikap adalah kami golput. Kami golput itu menyadarkan bahwa politik ini nggak baik-baik, apa? Demokrasi ini nggak baik-baik. Kalau kita pilih salah satu, pasti mesti iakan kecurangan politik ini. Itu kita nggak mau. Kita menyadarkan bahwa di masyarakat ini politik itu demokrasi itu nggak baik-baik aja. Kalau kita memilih salah satu, kita kan mendukung kecurangan mereka, mendukung cara mereka berpikir, cara mereka bekerja. Kita nggak mau, kita golput ada salah satu pelawar kita. Katakan pemerintah ini nggak, demokrasi kita nggak baik-baik saja. Nggak mau menunggu paslon datang ke JMRK sendiri untuk misalnya menampung aspirasi gitu. Atau mungkin ada paslon udah datang ke Kampung Bayem? Tidak, tidak ada pendekatan sama paslon. Dan akhirnya sikap. Ya, ya. Ini tadi sikap kami mengatakan bahwa demokrasi kami tidak berbeda mereka pada masyarakat atau pada dunia. Ini loh demokrasi sebenarnya yang dari masyarakat tidak disalurkan gitu. Dan kalau kita mengiyakan atau kita memilih salah satu calon berarti kita mengiyakan kecurangan mereka, mengiyakan sekarang demokrasi yang berjalan itu tidak, kami tidak mau. Sebenarnya paling dibutuhkan calon pemimpin harus itu bagi Jakarta yang dirasa tidak dipenuhi oleh para paslon. Banyak ya, contohnya PJS sekarang. Banyak kasus yang perlu guru yang lalu sana kan banyak kayak kasus Kebun Bayem sampai sekarang tergantung-gantung, kasus yang Lengkong sampai sekarang tergantung-gantung.